Cuk botol mana botol. Aduh, ada botol tapi ada di air. Aduh, kakak, mohon maaf ya kalau di sini tuh gak boleh ini kak, gak boleh buang ke sampah. Ini kan sampahnya mungkin bekas kakak. Bukan? Bukan. Oh, bukan ya. Oh, aku baru makan soalnya. Oh iya, maksudnya tuh jangan buang sampah kayak di taman ya. Iya, siap. Iya, jaga kebersihan. Botol mana? Kan nanti kalau misalkan kakak apa namanya tuh udah makan, itu sampahnya tuh dikesinin aja. Ini di case. Ya, dibuang aja. Iya, dibuang. Jadi kita harus jaga kebersihan ya, Kak. Kakak, aku boleh ikut istirahat dulu nggak di sini? Aku kan udah muter-muter dari tadi, aku nyari-nyari sampah gitu kan. Jadi kayak capek aja, keringetan. Duduk aja, Kak. Oh, iya. Duduk aja. Kenapa di bawah? Apa? Kenapa di bawah? Gak apa-apa. Aku tuh kan keringetan gitu, mungkin kakak bawa apa gitu. Oh, tisu. Tisu ada? Ada. Duh, maaf ya kak, aku jadi ngerepotin. Gak apa-apa. Iya. Kita ambil aja. Satu aja. Nanti kalau mau ambil aja, gak apa-apa. Oh iya. Kakak? Iya. Sendiri aja ya? Iya sih sendiri. Lagi nunggu teman juga sih, cuman belum datang-datang. Oh, ada janjian ya? Iya. Oh. Kebetulan rumahku juga dekat sini sih. Oh. Dekat-dekat sini juga ya? Iya, jalan-jalan sore aja. Tapi rumahnya dekat sini juga? Aku tuh agak lumayan jauh sih kak dari sini. Jalan tuh ke sini. Aku jalan kaki aja, ngeliling-ngeliling. Ya sehat dong, biar aku tuh emang banyak duit kan dari ngumpulin botol. Bonusnya sehat juga sih emang. Bonusnya sehat juga, emang alhamdulillah sekarang aku sehat kok. Kenapa? Gak apa-apa. Kakak cantik tau. Mana sih? Iya beneran deh. Aku ngeliatin di sini tuh di antara wanita-wanita yang ada di sini tuh paling cantik kakak doang. Beneran deh, seriusan. Senyumnya tuh manis gitu. Lucu ya. Aku tuh sedih banget ya nyari duit gini banget ya. Maksudnya tuh nyari duit susah banget gitu loh kak sekarang itu ya kan. Jadi kan aku tuh kan biasanya kan dari ngamen aja aku susah gitu. Apalagi sekarang nyari-nyari botol kayak gini susah banget. Emang gak mau nyoba kerjaan yang lain gitu? Aku tuh pengennya sih nyoba yang kerja gitu. Tapi kan aku cuma lulusan SD. Jadi susah mau cari kerja-kerja gitu. Iya sih kak. Mm-mm. Tapi orang tua masih ada? Orang tua alhamdulillah masih ada. Masih ada orang tua. Adik punya adik? Adik ada juga. Anak pertama ya? Mau bukan juga. Cuma ya gitulah pokoknya ya, emang sekarang tuh agak susah gitulah pokoknya tuh kayak mencari-cari uang itu ya di kota apalagi ya. Makanya aku dari pagi belum makan gitu, belum. Oh, kamu belum makan? Aku belum. Aku udah biasa puasa sih biasanya tuh. Ini aku ada nih. Apa? Ciki. Apa? Ciki. Ciki. Aduh. Janganlah kakak. Gak apa-apa. Mau gak? Ih kakak mau jangan, aku jadi ngerepotin jadi gak enak. Aku kan cuma ikut ini doang kan. Cuma ikut apa namanya tuh, cuma ikut. Gak apa-apa, dari
daripada kamu belum makan. Duduk doang gitu. Kamu makan aja. Ih, tapi kakak jadi minumnya nggak ada, nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Iya tuh kakak. Ya. Makan aja, aku malah nggak enak kalau kamu nolak. Iya udah. Oh, nggak apa-apa, ambil aja semuanya. Ih, kebanyakan. Enggak, nggak apa-apa. Oh. Kamu kan belum makan. Gak apa-apa, aku ikhlas. Gak apa-apa ya? Iya bener, gak apa-apa. Kakak asli sini? Iya sih, aku asli sini. Dekat sih rumah aku dari sini. Oh dekat ya? Iya dekat. Oh. Ini tuh apa namanya ya? Saos. Oh saos. Makasih banget loh, ini aku, ya ampun, setidaknya aku tuh mengurangi rasa lapar aku ya. Gak apa-apa, dimakan aja. Iya. Gak apa-apa, dimakan aja. Iya. Hati-hati tumpah. Ini sini rame ya? Sini aja rame banget ya. Rame sih ya. Enak banget nih kayaknya nih. Kan banyak yang ngajak anaknya jalan-jalan. Ini banget ya. Ini enak tau, kak. Ya Allah, makasih banget loh ya. Mau lagi nih, aku masih ada. Enggak, jangan kakak, ini udah cukup banget tau. Aku tuh udah seneng banget, kakak tuh udah baik sama aku. Lagi gak apa-apa kok, mah. Masih ada lagi kok. Enggak, udah cukup. Apa? Enggak. Emang di sini banyak pengamen ya? Banyak sih. Oh gitu? Pengamen juga gak ada tapi suka disir kalau pengamen. Oh kalau pengemis gitu suka di ini ya? Enggak sih. Gimana sih? Oh. Hey kamu yang di sana pakai baju pink. Cantik sekali. Kayaknya kakak tuh ramah banget ya gitu ya. Kayak ramah banget gitu. Orangnya tuh murah senyum. Soalnya emang sama kan emang harus ramah. Oh gitu ya. Hei cewek cantik yang duduk di depan aku. Kamu temani gelis pisan atuh. Kok kasih receh aja kok ya? Iya mungkin kak biar. Kamu ngerasa keganggu gak sih? Iya enggak. Kamu kayak kurang jelas siapa? Aja gitu. Siapa? Maksudnya apa ya teh? Jota, nggak apa-apa. Teteh, penampilan kita tuh keren kayak gini, dianggap bukan, pengamen gitu. Bukan pengamen. Emang kelihatannya nampaknya kayak pengamen. Teteh, yang cantik, aku tuh bukan pengamen. Kayak. Oh bukan. Bukan, aku tuh anak-anak sini, nongkrong di sini. Nongkrong sama Giga, mana ada ngamen? Oh, nggak kirain pengamen, soalnya kan dari tadi kan. Gombreng aja tuh, mau langsung kasih duit aja biar langsung pergi gitu kan. Kakak jangan gitu. Yang harus nyari sih itu bukan tete aku lah. Lah kamu? Bener banget tuh, Pren. Kamu kalau ngomong bisa dijaga dikit gak? Bener kan faktanya. Ini faktanya udah kelihatan tete, tete tuh udah cantik gitu kan. Deket-deket sama gembel gitu, gak pantas banget itu ya. Gak aman deket sama gembel. Ini lebih gembel orang yang nggak bisa jaga omongan ya. Masa sih? Ya tapi kan setidaknya biar enak dipandang itu, dilihatin orang-orang enak. Ini mana ada enak? Mana ada sekarang lihat deh, enaknya dari mana gitu? Duduk di bawah gitu kan. Terus bawa karung. Pantesnya tumbang. Ambil tuh botol. Bisa lebih sopan nggak? Itu udah sopan, gak? Pantes malah buat dia. Kan bisa dikasih, orangnya juga deket. Kita juga kan ngasih. Tapi gak usah kayak gitu juga, ah maaf ya. Gak, sekarang mah daripada emosi kayak gitu. Mending mending kita nyanyiin buat si teteh. Kok jadi gak nyaman ya? Pret, mending lu duduk sini, Pret. Lu pegang gitar nanti. Iya, gue yang nyanyi. Mau nyanyiin sesuatu buat. Awas nih gembel, soalnya. Kak, pelan-pelan kalau enggak kan bisa kan? Itu gak pelan harus banget, kayak... Bang. Iya kan bisa kan, inginnya kayak gitu dong. Harusnya kita yang gak nyaman, dia gembel. Kakak. Makanya cantik, yang deketin kok gembel. Kakak tuh gak cocok deket-deket sama dia nih. Mana ada cocok. Lebih cocoknya tuh deket sama kita. Ini apaan sobek-sobek kayak gini? Aduh. Rambut kayak apa ini? Gak pantas, Teteh. Kalau mau duduk aja, gak usah ganggu orang.
Kita nggak ngeganggu loh. Kita nggak ngeganggu, malah kita yang ngerasa ganggu karena harinya dia setimpel itu. Iya, pemandangan kita tuh kayak gak enak banget gitu. Iya tuh mau ngapain? Mau nyanyi buat Tete. Pret, kasih Pret. Teteh baju pink yang cantik tapi deket-deket gembel, gak pantas banget. Teteh yang cantik, maukah teteh? Bro, mending gue yang gitar aja deh, sini. Lo yang nyanyi, bro. Oke, coba. Lo yang benar gitarnya, gue nyanyi. Pastilah, bro. Lo bisa nggak sedikit, apa? Bisa nggak sedikit, kenapa? Ini aja, pokoknya. Ini spesial buat lo, cantik ya. Kalau ganggu, kayaknya mendingan nggak usah deh. Pokoknya dengerin dulu. Dengerin dulu, ini spesial. Soalnya. Lo bisa diem nggak sih? Bisa diem, bro. Ganggu banget. Ganggu banget. Hey, gembel, gembel. Kalau tidak pantas bergandengan dengan wanita yang cantik. Wanita cantik. Ayo gembel, gembel. Kalau pantas dah pungutin sampah, pungutin sampah. Si gembel. Bisa pergi gak sih? Belum beres, Teteh. Belum beres. Ganggu banget tau gak sih? Yang ada gue yang ketemu sama dia, mana ada. Teteh cantik padahal. Tapi derajat dia tuh lebih tinggi daripada lo yang suka menghina orang. Gue risih liat dia. Gue risih ngeliat lo berdua. Jadi lebih milih gembel ini gitu. Mending lo pergi deh. Mending yang pergi tuh dia nih, yang pergi. Ini teman gue, kenapa dia nggak ganggu gue? Ya, tapi kita terasa risih lah. Walaupun dia nggak gerak lagi, tapi lihatnya aja kayak apa ya? Udahlah bro. Mending lu pergi deh. Cuma lama-lama sih. Tapi sebelum lu pergi, gue mau minta satu permintaan, lo minta maaf sama dia. Buat apa? Bikin salah sama dia. Enggak, lo minta maaf sama dia. Kan gue bikin salah apa sama atau dia? Atau gue panggil security? Bro, kita gak perlu minta maaf, bro. Lama-lama di sini juga bau, bro. Gak enak banget. Pantas itu. Ya udahlah, Teteh silakan tuh sama gembel. Jangan pernah datang lagi lo ya. Mereka itu tuh pengamen ya, kok gitu banget sih ya, pada jahat-jahat banget gitu. Bukan sih kayaknya, yang nongkrong aja, cuman emang mulutnya aja iseng, udah kamu gak usah dipikirin, ngapain ya, sih. Ya tuh ngomongnya tuh gitu banget gitu, aku tuh kan kayak dihina banget ya, aku tuh emang kenapa sih orang-orang tuh selalu kayak gitu sama aku, orang-orang tuh selalu kayak ngehina aku, ngejek aku gitu, aku tuh. Emang merekanya aja sombong, gak usah dipikirin deh, kayak gitu, kayak gitu. Kak, botolnya buat aku aja. Makannya tadi udah habis belum? Hah? Makannya. Aku udah habis, Kak. Tadi makasih ya. Ya Allah, Kak. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa. Makasih loh. Untungnya ada kakak loh. Barusan kalau misalnya nggak ada kakak, mungkin mereka tapi tuh kalo masih pada di ini. Ya, tenang aja. Kalau lewat rumah aku juga nggak apa-apa. Mampir aja. Bilang aja temen aku ini sampah sekalian. Maaf. Ke rumah kakak? Iya. Nggak apa-apa. Ke rumah aku aja. Di, nanti aku mau ngapain? Mau ngelamar kamu. Atau, terus aku mau ngapain nanti kalau kamu... Nanti aku kasih makan, kamu daripada kelaparan. Gak ya perlu lah, kan? Kak. Nanti kan aku malah ngerepotin kakak, aku gak enak, tau. Kan aku cuma gembel. Udah, gak apa aja kita saudara ya. Udah, jangan kayak gitu. Kamu gak usah
ngerasa kamu ini rendah, nggak usah. Tapi kan orang-orang tadi kita aja. Itu sama. Tapi tadi tadi aja. Biarin emang nggak usah. Udah, aku pengen nangis, tau sih kak. Gak usah, jangan gitu. Udah, jangan dipikirin ya. Tapi mereka bakal kesini lagi. Aku takut mereka kesini lagi nanti. Udah tenang, ada aku, udah gak usah dipikirin. Udah. Jangan kayak gitu, aku nanti malah malas gak mau temenin sama kamu. Kakak kok baik banget sih? Ya kan emang harus baik, kalau sama sesama tuh harus baik. Enggak sih, biasa aja. Kan emang aku begini kalau sama yang ketemu siapapun ya emang harus kayak gitu. Jangan mandang sebelah mata. Jangan mandang sebelah mata? Bukan sebelah mata gini. Oh gitu. Gitar. Aku kan dulu kan ngamen. Aku kan dulu ngamen. Jadi biasanya tuh aku kalau misalnya kemana-mana, terkadang kalau misalnya udah mulung juga, terkadang suka nggak kalau ada tempat-tempat ramai ngamen gitu. Jadi mulung sambil ngamen juga. Kalau kata aku sih mending kakak yang nyanyi. Ya maksud tuh kita nyanyi. Tapi suara aku jelek. Gak apa-apa kak. Aku tuh emang jujur ya kalau nyanyi tuh aku gak bisa, kurang bisa gitu. Aku kalau kayak main gitar tuh aku bisa. Ya mungkin gak apa-apa, aku yang iringin, kakak yang nyanyi aja gitu. Yaudah, ya usilah ya, semoga bagus. Kakak sukanya lagu apa? Coba apapun aku bisa. Aja kali ya, ada aku di sini. Coba. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar. Bagus. Ya. Jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Kenapa sih kok kamu jadi kayak gitu sih? Untungnya, enggak gitu loh, untungnya tuh ada kamu loh. Jadi ketika emang tadi tuh aku udah dikirim sama yang lain, yang tadi tuh sembal jadinya bahagia aja gitu. Makasih ya. Kenapa mau silat?
Enggak, aku seneng aja. Aku sekarang punya teman kayak kamu. Bagus dong, daripada sedih-sedih kayak tadi jelek. Iya dong. Yuk, kamu nyanyi. Aduh, kenapa sih kok jadi kayak gitu sih? Oh my God, please lah ya. Tapi by the way, aku belum tahu loh nama kamu dari tadi. Oh iya, kita dari tadi belum kenalan. Belum kenalan tahu. Kamu nanya. Kamu nanya. Oh my God, please lah ya. Aduh, dadah aja. Nama kamu siapa? Oh, Sofi ya, aku Cece. Kakak, kan aku tuh ngeliatnya tuh baik banget ya. Tadi udah belain aku sama yang orang-orang yang gak jelas itu. Boleh gak sih, Kak, kalau aku tuh minta IG gitu? Kayak buat berteman aja. Boleh. Boleh. Aduh. Tapi kan nanti bentar aja. Apa? Tadi namanya siapa? S. V I S O P Y A A. Oh ini. Evi Sophia. Oh my God. Oh ya. Wah, kamu di sini anggun-anggun banget ya. Kamu tuh kayak selebgram tahu enggak sih? Kamu tuh kalau jadi selebgram tuh cocok banget. Enggak. Oh enggak, kalau emang aku kayak gini. Aku mau nyanyi ya. Boleh gak? Boleh. Aduh, biasa aja itu. Jadi, jangan ikut-ikutan gitu, biasa aja. Kamu sih kayak gitu, jadi kebawa aku. Oh, gak apa-apa. Apa ya, apa aja lah ya. Apa aja boleh, gratis. Gratis ya. Aku coba dari sini. Aku tuh seneng aja lihat senyum kamu tahu. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Anusal Khafiqaini, ya ini. Kamu ada ya? Kamu ada bisa salawat? Bisa enggak bisa? Ya udah tuh salatullah aja. Salatullah. Yo. Tapi masuknya di gitar. Masuk. Yo. Coba. Itu salat bareng ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Yuk. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah.
Yeah.